koma. Serem banget ketawa cuy. Sumpah orang niat banget cuy. Ini sih dibilang raja transisi ya, niat. Ini sumpah salut kalau ke sini cuy. Waduh. Niat banget anjir, ini niat kali nih. Udah mama kalian, welcome to my reaction. Kembali lagi dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar. Jumpa guys ya, kali ini kita kembali ke konten reaction lagi ya kan cuy. Jadi beberapa dari kalian semua tuh banyak banget tiba-tiba tuh ngetek saya cuy, ngetek saya bahkan kirim ke DM saya video reactionnya Kazama Husin cuy. Ada apa sih dengan dia gitu cuy, ada apa gitu loh, kok pada ngetek-ngetek saya sih gitu loh, banyak banget bahkan gitu ya kan. Dan barusan aja nih beberapa menit kemudian ke belakang ini tuh udah ada yang ngetek saya lagi cuy ya. Gak usah banyak basa-basi, gue cuma bacot. Kali ini aku ingin ngereaction dia gitu cuy, ada apa kenapa dengan dia cuy kan. Gak usah banyak basa-basi lagi kan, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum kita aja video ini, buat kalian semua yang belum subscribe tolong dulu ya, di subscribe dulu cuy channel ini, karena subscribe itu gratis. Channel ini akan menyediakan video-video untuk menghibur kalian setiap harinya, maksudnya hampir setiap harinya untuk menghibur kalian di sahur cuy ya. Karena saya upload video saya di bulan Ramadan ini jam 3.45 WIB, gak kurang gak lebih, pas-pasan 3.45, oke? Dan buat kalian semua yang belum follow IG saya, silahkan follow di @ibnufajar atau linknya nanti ada di deskripsi paling bawah cuy ya. Kalian bebas bisa tag apa aja itu, ya kan? Semakin banyak tagnya, semakin saya penasaran cuy, ada apa dengan dia. Langsung ya kita ke videonya. Sekuyuy. Oke guys, dan saya sudah di salah satu DM kalian. Lihat bang ya kan, maka ini banyak ini ya yang bang, lu wajib lihat statistiknya Kazama Husin yang di like di Instagram. Gitu-gitu ya. Ini juga ada lagi kan, ada yang baru tuh kak video TT Husin, pokoknya gila bedah tuh TCC. Udahlah, langsung ya kita ke Instagram dia ya. Oke guys, sekarang saya sudah di IG-nya Kazama Husin guys ya. The BTW dan ini baru 1 juta followers. Kongres buat Kazama Husin udah 1 juta followers. Wow banget ya kan. Mantap juga nih orang nih, 1 juta cuy, gila banget ya kan. Saya masih 3.000. Mungkinan ini dia videonya nih, yang warna bling-bling warna biru nih ya. Mungkinan ini yang kalian tag-tag. Saya lihat ya. Wah. Ini lagu ini ya, Virgil News ya. Lagi teleponan ya kan. Gak diangkat. Set boy. Mak. Serem banget ketawa cuy. Muka ngambek yang ngeri ya. Waduh. Muka set boy kali anjir. Mak. Panjang lidah cuy. Wah mah. Galak cuy. Serem ya. Tambah lagi lagu juga serem cuy. Waduh. Niat banget anjir, ini niat kali nih. Ini serius niat kali, bisa berubah gitu. Coba itu maksud saya gini. Itu dia mindahin mataharinya itu fix nunggu itu cuy. Jam 8 pagi ya, jam 10 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang. Niat banget nih orang sumpah. Ini keren banget ya. Cuman berapa detik? Cuman 1 menit cuy. Sejam bisa enggak buat kayak gini ya kan? Saya suka bagian sini juga. Bagian dia set boy gini ya, waktu dia ketawa tadi saya suka ya. Nah, ini saya suka nih. Merajuknya ya kan. Set boy kali cuy. Tema dia paten cuy, serem. Sumpah orang niat banget cuy. Ini sih dibilang raja transisi ya, niat. The King of Transisi. Ini sumpah salut kalau pengen cuy. Tap tuh. Tap.
Wah. Jam 8, 9, 10, 11 tuh. Kalau udah gitu doang, padahal kok tadi ditambahin sedikit tadi keren juga tuh sih ya. Saya suka, cuman ini ada apa cuy? Ini konsep alurnya, tiap orang beda-beda bos. 42 trip rip. Dia ngomong apa? Hilang padahal dicusurin main sama cowok semua di telepon sama dia. Dia ceweknya bilang apa? Kamu kok posesif banget sih? Dan dia cowoknya kenapa? Ketawa doang. Pikirnya dia, wah mano gue pacarnya gak dihargain. Maksudnya apa sih? Dan jadi karena dia punya masalah mental, dia depresi sampai melukai tubuhnya sendiri. Dan ini mas-mas baju hitam adalah sisi lain dari tubuhnya yang bergejolak marah yang membuat si putih kesurupan. Ted. Dan depresinya tambah jadi sampai dia meminum darahnya sendiri karena menyebabkan efek euforia yang bisa membuat dia berimajinasi dan tak terkendali. Tapi sosok lain dari tubuhnya melakukan ritual. Ini suara siapa sih? Dan menyaksikan suara dia. Dirinya. Dia mau pengaruhi tubuhnya itu dan akhirnya ini iblisnya. Jadi pada nunjukin jurus-jurusnya, tapi yang menang adalah sosok yang baik dan memberikan bunga harapan dan diselamatkan dari kesengsaraan akhirnya dia bebas. Dia ngomong apa udah tadi ngomong apa. Oke guys, jadi udah selection kan? Udah selection. Saya ini wow banget sampai saya pernah lihat si Reza Octavian itu nge-share video dia juga cuy ya. Berarti ini memang wow banget. Tapi kan enggak mungkin kan videonya kita selesai sampai sini. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan? Jadi aku akan melihat transisi-transisi dia yang lainnya di TikTok dan sebagian pemain transisi lainnya. Oke, langsung kita ke reaction selanjutnya cuy. Skuy. Oke guys, sekarang saya sudah di TikTok-nya Bunda Erna. Salah satu transisi yang saya sukain ya. Jadi kita orang satu deh yang tua dulu baru yang ke muda ya kan. Langsung aja, ada apa sih Bun? Apa kabar Bunda? Gitu loh, sorry. Ya, copyright guys. Lagi-lagi copyright. I know saya mana gitu ya. Sabar, kita pakai headset dulu biar lebih aman gitu ya, cuy. Biar jauh dari copyright, cuy. Jadi kalau misalnya lagunya copyright bisa saya matikan gitu ya. Biar uang terus jalan. Terus next ini ada apa sih Bunda? Oke. Okay. Oh ya Bun, iPhone 11 Bun ya Bun. Ini lagunya kemungkinan copyright, saya bakal tetap matikan. Kenapa sih Bang kalau kena copyright? Yang pertama cuy, kalau saya kena copyright, otomatis uang saya nggak jalan. Yang kedua, channel saya tuh bakal bisa kena takedown kalau keseringan kena copyright cuy. Bisa-bisa video saya tuh kena takedown gitu, bisa dihapus juga kalau keseringan kena copyright. Jadi nggak bagus juga untuk channel saya. Jadi biar sama-sama, ya sama-sama enjoy, santuy ya kan. Wih, ada apa sih Bun pakai topeng-topeng XX? Apa sih? Wah, lagi-lagi lagu gak jenis pakai gas ya. Waduh, serem Bunda nih. Kalah nih kalau kamu hujan nih. Mama gaul sih, kok mama aku kayak ini sih, mantep sih ya. Mana Bun, joget lah Bun. Oke guys, kita next yang ini cuy. Banyak ya guys ya copyright guys ya, sorry guys ya. Yeah. Kenapa sih sisa kota tidak kurang dari 200 kota, tolong. Kita ulang, sorry ya. Ada boneka sih. Sebenarnya itu lupa saya guys. Ini udah jelas copyright guys ya. Masih gimana gitu ya. Tapi oke lah, ini ada Sukiyu kawan dia cuy. Ya Sukiyu kok salah kan. Coba kita sekarang ke Sukiyu ya kali ini ya. Coba kita ke Sukiyu. Iya jadi leto ya. Karena puasa ya, sahur semangat. Waktu jalannya lemes. Oh dia ulang tahun cuy, dia ulang tahun ya. Umur dia 1999. Mana sih? Ngeri kali umur dia 1999 aja ya. Wah, ini ya. Ini saya suka sama dia nih cuy. Part 5 di kota. Apa sih? Saya udah seneng-seneng kok tiba-tiba part 5 gitu loh. Part 4-nya mana? Part 3, 2, 1 mana gitu cuy. Apa sih Fani? Okay.
GG nih. Listen doang sih. Oke, ini dah. Lana Zhang, yeah, mama. Ya udahlah guys ya, ya udah ini ada apa? Dia ngapain hasil gambut kemarin? Aduh dek, seksi kali kau dek. Astagfirullah, saya puasa guys. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kita ya. Sorry guys, saya bingung gitu guys ya, nge-reaction apa lagi. Jadi karena kalian tuh cuma nge-tag semua, rata-rata tuh nge-tag Usen doang gitu yang video satu ini. Jadi lebih biasa ya kombinasikan aja gitu ya sama video transisi lain-lainnya, macam Ocha tadi, Umbodar, Erna, Sukiyo, sama si Pani. Menitin saya kenal transisi yang oke menurut saya, oke? Yang cewek, yang cowok, coba menurut kalian siapa yang cowok yang transisinya jago, bisa kalian komen ataupun kalian tag. Tolonglah ya kalian tag aja gitu di Instagram biar gampang gitu cuy. Saya ngereksin yang gak cari-cari lagi gitu cuy. Karena mereka ini udah mulai banyak-banyak dancer, slow-mo. Coba kalian tag aja lah oke okay? Yang pengen di reaction. Jadi buat kalian semua yang suka dengan video ini silahkan di like ya kan, di komen, di share ke teman-teman kalian semua ya kan coy. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis oke okay? Dan buat kalian semua yang belum follow IG saya silahkan follow di @ibnufajar ataupun nanti linknya ada di deskripsi. Oke, okay, jadi video kita sampai sini aja. Aku Ibnu, see you the next video. Peace out. Bye bye.